Welcome back, gamers. Back lagi bersama gue, Trevaser di sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies 2 Reforest. Jadi guys, sesuai dengan janji gue di episode sebelumnya guys, setelah gue menamatkan Steam Ages di level 32 melawan Zombos guys, gue bakal melanjutkan episode di mana kita membuktikan sebuah teori guys, membuktikan sebuah teori kalau kayu bakar itu bisa membuat polong itu warnanya berubah-berubah guys. Otomatis damage-nya juga bakal berubah ya. Dan setelah gue baca komentar juga guys, ternyata ya gue tidak perlu menyelesaikan epic quest dari sini guys. Gak perlu gue main lagi yang level 8 gini guys. Gue bisa langsung cek di almanak. Gue baru sadar setelah gue lihat komentar ya. Nah ini gue udah punya namanya kayu bakar. Ngapain gue cek lagi gitu guys. Jadi yap, kalau gue baca nih, katanya kalau kita taruh lebih banyak kayu bakar, otomatis damage-nya itu bakal jadi sakit gitu guys. Oke, tanpa basa-basi langsung kita coba aja gak sih. Cuma kita cobanya bakal di event guys. Karena kan kalau untuk dunia PvZ 2 Reforged semuanya udah tamat guys. Tidak ada level-level yang bisa gue mainin lagi guys. Jadi kita bakal lanjutnya ke events. Dan gue bakal lanjutin cari tanaman baru guys, yaitu tanaman electric current yang gue nggak tahu ya ini sebenarnya tanaman udah gue pernah pakai atau tidak guys. Ya pokoknya kita tes aja lah. Kalau bisa pakai strategi kita bakal coba ya kayu bakar ini. Alert user dev, my batteries are losing power. Oke, kata si Penny baterainya sudah mau habis ya. But you need power to roll your windows up and down. Tapi lu butuh power untuk naikin jendela lu naik ke atas sama turun. Ya itu gak penting banget ya, jendela doang ya. Correct. Perhaps some electrical plants can restore my charge. Mungkin ada tanaman listrik yang bisa ngecas baterai gua, kata si Penny ya. That is so plausible. It just might work. Wow, sepertinya itu mungkin bisa gitu loh. Oke, okay. Gak tau lah. Pokoknya kita harus ngecas si itu guys, si Penny. Dan aduh, gak dikasih dong. Gua dikasih strategi. No, awal yang tidak bagus nih. Gua pengen coba guys, pakai strategi ya. Strategi kayu bakar tadi lah. Oke, okay, gak apa-apa lah. Gua dapat magnet dan dapat petir. Oke, okay. Sepertinya bagus tanamannya. Cuma bentar, ini petir gua gak bisa nembak ke bawah ya. Range-nya cuma 3 doang. Oh no, magnetnya semua. Please, kasih gua petir. Petir, please. Akhirnya. Wah, ini sih keburu kemakan dulu sih guys. Ini magnetnya pasti gak sempet lah. Gak bisa bertahan hidup lu ya. Sorry, magnet lu akan mati. Tapi gak apa-apa, lu bakal reinkarnasi lagi. Oh, ini zombie metal guys. Zombie metal, nah. Sama kayak zombie yang ada di Steam Ages kemarin ya. Yang kepala bocil itu guys, bocil teknisi. Dia kok ketarik kayak oh kepalanya gitu ya. Oke, okay. Tapi kenapa gue dikasih magnetnya banyak bener anjir. Emang semua zombie bisa di counter apa ya? Oh, nggak jadi. Semuanya ada helmnya guys. Semuanya terbuat dari besi ya. Wih, dapat blueberry dong. Petir blueberry ini guys. Gue lupa namanya apa ya. Iya, namanya blueberry petir gitu kan guys. Yang dia bisa keluarin damage yang hampir instant kill gitu ke semua zombie. Langsung hilang anjay. Tapi dia cooldownnya lama guys. Damage nya sih single target. Tapi sakitnya sakit banget ya. Aduh nih bocil dibawa. Bocil robotnya ribet nih. Kita tambahin petir lagi lah. Tambahin kita full tanaman petir ya. Udah lama gue gak pakai tanaman petir-petir gini guys. Suaranya enak gitu didengar ya. Udah kita tambahin magnet lagi. Let's go. Tambahin blueberry lagi. Bagian bawah rame ya. Ini blueberry nembaknya random atau yang terkuat ya? Gue udah bener-bener udah lupa guys. Yaudah kita pakai kekuatan lah. Kita pakai kekuatan lah. Kita bantai-bantai semua lah. Nah gagantuan nih. Ini gagantuan. Setahu gue kalau kita pakai kekuatan blueberry langsung nyerang yang paling kuat, terus langsung KO gitu guys. Bener gak? Bener tidak begitu? Nah kan satunya udah hilang. Oke, terlalu GG kayaknya blueberry. Memang dari dulu tetap sama ya nih tanaman guys. Next, please. Pakai strategi kayu bakar ya. Gue pingin coba ngubah polong gue itu jadi lebih kuat gitu ya, lebih GG. Kita itu udah lama guys nggak pakai polong, apalagi pakai polongers. Tanaman yang paling gue suka selama gue main PvZ. Nah ini dia tanamannya. I have detected an electric column plant user dev. Two in the same row or column will create an electric field between them. Oke, okay, katanya dua tanaman yang sama barisnya atau kolom, dia bisa membuat semacam electric field guys, atau garis-garis petir gini ya. The field will damage zombies and recharge my batteries. Oke, okay, katanya fieldnya itu bisa ngedamage zombie sama ngecas baterainya si Penny. What a positive development. Ya, penting amat lah.
Oh jadi gitu. Jadi kita kayak taruh tiang listrik ya. Oke, gue kasih namanya tiang listrik lah. Mungkin cocok kali. Nah karena kita disuruh pakai ini, gue mau pakai polongers dan kita pakai kayu bakar, guys. Nah ini nih, kita buktikan teori ya. Abis itu pakai goblum. Dan karena banyak ada yang kecil-kecil gini, gue butuh namanya nggak perlu ya. Udah ada paku, guys. Udah dipilihin paku gue ya. Berarti gue disuruh pakai ini aja lah. Pakai EMP. Tujuan EMP apa? Buat ngedisable banyak zombie-zombie yang robot itu, guys. Oke, okay, let's go. Kita tes ya. Kita tes tiang listrik sama teori polong dengan kayu bakar. Apakah benar teorinya atau tidak, guys? Ini sebuah teori baru ya di dunia PvZ2, guys. Nah, pertanyaan gue ya. Kalau begitu, gue taruh polongnya di tengah aja kali ya. Soalnya kan ini bakal ke tengah. Dan kita butuh paku. Oh iya, bisa dikasih paku lagi ya. Bisa dikomboin, guys, damage-nya. Berarti kalau dilewat kan nyetrum. Oke. Ini sebuah combo yang lumayan bagus lah ya. Paku di dalam listriknya, guys. Terus kena petir lagi. Terus kena damage paku. Itu double combo gitu, guys, damage-nya ya. Coba tetap ya, kita taruh kayu bakar dulu dah. Apakah lebih worth it satu polongers, tiga kayu bakar, atau tiga polongers, satu kayu bakar? Itu yang gue pengen cari tahu, guys. Aduh, tengah rame lagi. Aduh, gue lupa pakai magnet lagi. No. Yaudah, kita pakai inilah. Kita pakai EMP dulu nggak sih? Let's go, kita taruh batu biar nggak bisa lewat. Oke, cepat. Aduh, ini ada si... ribet guys ya, kecil-kecil ya. Gue lupa namanya apa sih? Squirrel itu apa ya? Tupai. Si tupai. Nah, ini dia. Api yang pertama ya. Ini api yang pertama. Aduh, keblok lagi. Damn, keblok gini. Gak bisa guys kalau keblok ya. Bawa ya. Oh no. Gue taruh ngapain kayaknya? Taruh batu. Taruh paku gak sih? Taruh paku. Oke, cepat. Gue butuh matahari. Nah, abis kita taruh ini. Woy, kok mati ya? Oh no, gue dicok. Oke, gue dicurangin. Ini susah banget. Oh no. Oke, kayaknya gue salah, guys. Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa, coba kita bertahan dulu ya. Ini tiang listriknya langsung mati, guys. Mungkin gue harusnya tadi komboinnya petirnya, guys. Salah ya? No. Ya udah, gak apa-apa, hilang guys. Setidaknya polongers gue gak mati. No, tidak bisa dibiarkan. Ah, itu kebakar, kenapa anjir? Wah, ini sih gak bisa dibiarkan, guys. Final wave, terus gue gak punya apa-apa. Gue tidak punya apa-apa untuk ngelawan ini semua. Apa ya, kekuatan tiang listrik apa ya? Gue lupa, guys. Coba kita pakai kekuatan lah ya. Damage-nya lebih sakit kah itu dong? Damage-nya lebih sakit. Oh no. Dia tidak gitu menarik, guys. Tidak begitu menarik. Aduh, bisa gak ya nahan ini ya? Yang kecil-kecilan. Wah, atas ya. Bahaya nih. Yaudah, kita EMP dulu lah. Santai dulu gak sih? Ini gue tinggal ngurusin gimana nih robot footballnya tuh di atasnya, guys. Dia kuat banget nih. Udah, paku lah ya, paku. Kita scope bawah biar gak mati, biar didorong. Nice. Oke. Let's go. Terus apa yang bisa gue lakukan, anjir? Pakai kekuatan kah? Pakai kekuatan. Oke, habis itu pakai... Udah, selesai. Oke, hampir kalah gue, guys. Tapi teori gue belum bisa dilakukan, guys, diuji ya. Teori kayu bakar ini. Ya, udah next level dah. Ini gara-gara perkara tiang listrik aja nih, guys. Oh, by the way, ini plant foodnya permanen ya? Permanen efek, guys. Wah, GG juga. Oke. Tiang listriknya permanen efek, guys. Oke, nanti gue ingetin lah. Pokoknya tiang listrik itu gue gak sempet pakai ya. Gue gak sempet pakai gimana bagusnya. Tapi yang penting kayu bakar ini dulu nih. Combo kayu bakar harus bisa dulu. Ya, gak dikasih dong. Gak dikasih strategi, guys. Ya udahlah ya, gak apa-apa lah ya. Nah, lanjut, guys. Dapetin petir yang banyak dulu dah. Ini kita tambahin DJ sama blueberry. Combo yang... sebenarnya ini combo atau enggak, guys? Ini gak ada combo-combonya sih. Yaudah, kita pakai bawang lah. Bawang putih biar bisa pindah.
Oh, berarti dia harus dikombain bawang putih ya, benar juga ya? Bentar. Kalau gua pikir-pikir, bawang putih sih bagus ya buat dikomboin sama tadi namanya apa sih? Tiang listrik. Tambahin bawang putih lagi biar ke tengah, DJ aja di tengah semua. Nih Riwan gua simpen buat jaga-jaga. Perukah? Ya Riwan aja dah. Nih ribet banget Domi ya, joget-joget semua. Oke, bawang putih boleh di scope lah. Dapat Riwan lagi. Nice. Oke, DJ di tengah semua ya, mantep ya. Mantep banget. Bawang putih bawah. Aduh yang tukang penyihir lagi. Tukang nge-hex ya dia. Oke, let's go. Petir. Rewind masih ada. Udahlah ini gampang ini. Ini gampang anjir. Ini questnya gampang banget. Ini mah anak kecil juga bisa guys. Anak kecil dan nenek-nenek main juga bisa ini guys. Yaudah kita skip lah. Oh. Nah ini. Ini baru jadi masalah. Ini bukan jadi masalah. Oh anjir gak jadi, langsung hilang. Blueberry terlalu OP guys kalau ngelawan yang kecil-kecil. Bahkan plant foodnya gue gak pake. Ini artinya apa guys? Kalau misalnya plant food gak pake terus menang, artinya memang terlalu easy. Yaudah next. Berikan yang lebih susah lagi ya. Cepat guys tadi levelnya. Minimal kayu bakar gak? Aduh, I detect main cards user death. Use them to zap zombies with the electric current fields. What a great idea. What ini kiasan guys. What itu artinya itu power ya. Satuan power gitu guys. What? Oh no, gak dikasih strategi lagi. Dikasihnya tiang listrik. Oke, okay. Berarti gini ya cara mainnya. Oke. Berarti kita harus bikin itu ya, bikin sebuah pola ya, pola listrik gitu guys. Biar kita setrum-setrumin ya. Dan kita bisa taruh batu di sini kali. Habis kita petir kayak gini guys. Anjay, gue pinter banget. Nah, ini yang gue butuhkan. Ini yang gue butuhkan ya. Tapi gue gak bisa taruh batu ya. Gak bisa taruh batu ya. Taruh batu tuh di sini bisa lah. Habis itu kita pindahan kayak gini kan bisa. Ya, tapi bagian bawah harus dipindahan kali. Udah, batu gak boleh lebih dari sini ya. Supaya gue bisa petir-petirin. Oh no, ada lagi. Oh no, aduh. Mati. Oke, okay, let's go. Mungkin kayak gini lebih baik. Kita bikin pola yang sangat bagus. Anjay, damage-nya jadi berkali-kali lipat ya kalau gua taruh kayak ini. Ya, gua bingung mau taruh mana lagi, guys. Petir, tambahin batu. Oke, okay, setrum. Aduh, bagian depan ya, gua lupa. Depan itu bahaya banget. Bentar. Mana ya? Ini ada yang salah nih, kayak ada yang salah guys. Taruh tengah kali ya. Tengah. Cepat. Petir-petirin. Oh no, ini akan sangat sulit. Tambahin petir lagi kali. Nice. Dia tiang listriknya, damage-nya gak gitu sakit guys ternyata ya. Dan dia tuh gampang meninggal. Jadi gua gak boleh taruh asal-asalan. Gimana ya, batu kali, batu lagi lah. Kita pertahanin dulu lah. Kalau nggak kita bunuh yang ini dulu. Yang terbang sih nggak perlu gua urusin ya. Yang terbang tidak perlu diurusin karena dia juga nggak ngefek guys. Dia nggak ngefek sama petir gua. Atau ngefek ya? Oh kena deh. Cuma dia nggak makanin tanaman gua, jadi bagus. Bagus juga. Nah jadi masalah gini nih, atas nih. Pakai kekuatan lah ya. Baik kekuatan, nah ini yang gue maksud tuh. Efeknya permanen guys. Terus kita baik kekuatan lagi gak sih? Kita baik kekuatan. Nah bagian depan. Udah ya, udah menang ya. Udah menang guys. Kita plan footin semuanya gak sih? Anjay. Kalau di plan foot semuanya sih petirnya jadi keren guys. Cuma tetap aja ya, ini agak sulit untuk dipakainya guys. Untuk tiang listrik, gue gak tahu strategi yang bau sebenarnya. Soalnya kalau dibiarkan mati, sudah hilang. Hilang tanaman gua dan rugi. Oke, tinggal berapa level lagi ya? Ini level kelima ya, beberapa level lagi. Please, kasih gua waktu untuk bikin strategi karena gua pengin lihat teori kayu bakar. Aduh, kali di air ya. All this electricity makes my face beard hurt. Can we stop for a bit break?
Of course, user dev prepare for beach party onslaught. Can we have bananas? Bananas will be provided. Ya ampun, gue dikasih pincang kayaknya nih. Aduh, belum dikasih guys. Kayaknya gue gak boleh main event deh. Event gak dikasih guys. Gue gak dikasih kesempatan buat ngetes teori ini. Yang bener saja lah. Ini batu taruh batu taruh depan aja kali ya. Mungkin tembak dulu gak sih? Takutnya gue ntar dikasih itu guys, tiang listrik lagi ya. Weh, gue cuma dikasih pincang nuklir satu biji kah? Oh enggak, never mind, dapat satu guys. Lumayan. Ini gue simpen dulu gak sih batunya. Kita banyakin pincang nuklir. Boom. Anjo gak mati ya. Lupa gue damage-nya kurang ya. Nembak lagi. Nembak atas dulu gak sih. Soalnya ini kaleng guys. Kaleng itu butuh 2 hit ya ternyata. Habis itu taro teratai, tambahin batu. Tembak bawah, tembak atas, tembak bawah lagi. Let's go, mati. Bunuh tengah dulu, tuntaskan. Baru bawah. Please, mati. Boom. Oke, ini yang nyelam ini gimana ya? Bisa gak sih? Oh, bisa, lupa gua. Bisa. Oke, ini tembakin tengah. Tembakan sini. Gua lupa nih. Yang tukang selancar tuh dia nembus gak sih? Nembus tanaman gua gak sih? Atau harus dimakan dulu tanaman gua? Setahu gua sih tembus gitu. Ini teratai, tembak atas, tembak tengah, tembak bawah lagi. Boom, abis itu atas. Udah, ini gampang sih. Ini mari kita percepat aja guys. Kita fasen lah. Apa itu lama-lama cuy? Kita tidak perlu lama-lama ya. Kita tembak aja. Find the hole bawah lagi. Tengah, atas, bawah. Pakai kekuatan. Aduh. Oke, ini nggak boleh dipercepat kok gini guys. Terlalu bahaya guys. No. Oke, dia nggak untung dia nggak nancep ya. Untung dia tidak nancep. Lah, dia nancepnya sejauh itu. Wih, gak masuk akal sih. Oke, kayaknya kalau khusus untuk selancar itu terkecualian guys. Dia memang ribet. Kita pakai kekuatan lagi gak sih? Kita pakai plan food. Boom, mati semua, let's go. Oh, gak gantuar nih. Pakai kekuatan lagi gak sih? Plan food lagi. Ceger. Gak lihat guys dia ngomongnya apa. Ceger. Hancurkan dulu. Anjir, butuh satu pisang doang. Oke, atas, pakai ke plant food. Tembak bawah. Pakai, aduh, gak ada plant food lagi dong. Gak ada plant food lagi dong. Eh, ngapain lu, Cil? Oke, matikan, bawah KO, udah. Sekarang kita tinggal targetin si Gargantuar bodoh ini. Headshot. Next. Aduh, please, kasih gua kesempatan. Kayu bakar teori bro. Teori kayu bakar. Mana nih kayu bakar? Tinggal berapa level lagi nih? Ini lama-lama event kelar. Gue belum coba teorinya guys. Jadi kita gak cobain teori kayu bakar, tapi kita dapetin si tiang listrik ini. How are you battery Spenny? They are charging nicely user dev. Thank you for inquiring. The electric currents are most helpful. Oke, katanya baterai Penny itu udah mau full ya, berkat si tiang listrik ini. They sure make a powerful columnation. Gak tau lah artinya apa sih. Nah, strategi akhirnya. Akhirnya kayu bakar ya, kayu bakar. Mana kayu bakar? Aduh, ini mataharinya dikit sih. Mataharinya yang jadi masalah guys. Dia dikit. Aduh, ada si si Jester. Dia tidak bisa diapa-apain sama polong bakar gua. Ghost pepper aja lah. Ghost pepper lah pilihan terakhir kalau gua bingung mau pilih apa, guys. Sumpah gua pin ganti sunblock. Udah, kita pakai solar purba aja dah. Gak apa-apa lah, kita hilang satu slot daripada solar purba anjir, buat apa? Let's go. Solar purba lebih bagus. Ya tunggu kita tambahin matahari 2 enggak sih? Daripada rugi kan? Ini matahari 2. Let's go. Aduh, nih jadi masalah nih. Petirnya nyampe gak nih? Bisa pakai ghost pepper sih, aman lah. Gak usah terlalu panik ya.
dia bakal naik ke atas juga nih. Oke. Ini si ngeselin. Kita tambahin petir di sini. Nah. Ini kan baru bagus. Bisa olah perubah lagi. Habis itu paku. Ini tukang terbang ribet. Harus dikasih polongers. Matikan. Ini soalnya dimakan guys ini. Benar sih? Tau enggak? Enggak anjir, yang tengah belum mati. Bentar ya. Apaan lu anjir? Gua lupa taruh batu ya. Habis itu bisa taruh apa lagi, cuy? Ya polongers gak sih? Polongers tengah, habis itu kayu bakar. Ayo dong, kasih gua kesempatan taruh satu lagi lah. Satu taruh lagi. Nah kan apa sih langsung diterbangin gua ya? Kayak kayu bakar bisa nih. Nah. Nih dua kayu bakar. Oke jadi biru. Dua kayu bakar jadi biru ya. Ingetin guys, jadi biru. Oke, ghost pepper bawa nih. Aduh. Kayaknya pakai plant food aja nggak sih biar lebih sakit. Oke, tengah sih mati harusnya. Oke, bentar ya. Gue ngapain anjir? Polongers kali kah? Polongers. Oke, mati. Aduh, ini ada yang tukang terbang. Oke, bentar. Ini kita scope dulu nggak sih? Scope ganti dengan kayu bakar. Tiga kayu bakar jadi apa? Jadi warna ungu cuy. Oke. Ghost pepper. Pakai kekuatan. Oh no. Ini tidak bisa dibiarkan sih. Apa yang terjadi sama? Tembak dulu lah. Amanin dulu. Kayu bakar gue belum jadi ungu. Belum jadi ungu cuy. Atas ya. Batu lah ya. Dia terbang lagi. Ini harusnya gak jadi masalah. Kalau kita pakai ghost pepper. Itu malah kayu bakar gue taruhnya cuy. Oke. Cepat. Ini kita scope. Yah, telat. Keburu KO ya. Dan kita scope ya, dibiarkan. Kita biarkan lawnmower yang menghabisinya. Easy bro. Kelar cuy. Oke, setidaknya guys, kayu bakar kita telah berhasil membuat polong jadi warna ungu ya. Tapi teorinya belum selesai guys. Kita belum selesai karena harusnya tuh kita taruh 4 kayu bakar ya. Katanya kalau kita taruh 4 kayu bakar baru dapat full performa guys. Warna putih gitu ya. Tadi baru warna ungu aja dan itu gua gak melihat damage-nya. Gimana ya? Damn. Ya tambahin dulu ya, ini tiang listriknya ganggu guys. Kita gak bisa fokus dengan tiang listrik tidak berguna ini. Aduh, taruh ngapain gua taruh batu di sini ya? Kita petirin dulu lah. Ini tiang listrik sih damage-nya sebenarnya oke-oke aja guys. Gak ada yang spesial ya. Biasa aja damage-nya guys. Gak sakit juga ya. Gak bisa dibilang sakit. Bentar, ini. Ini gak salah ini. Gue cuma boleh. Oh no. Ini gue cuma bisa nyerang dari belakang cuy. Kita bantai dulu lah. Ini kita lama-lamain. Oke. Berarti ini cuma bisa diblok pakai batu ya. Nah, kita petir. Petir dulu. Bisa dipetir juga. Ribet ini, guys. Kita ke bunian tengah. Oke, abis itu kita petirkan. Double power gak sih? Sebenernya gue gak tau kalau tiang listrik digabung itu jadi double power atau tidak. Terus sebenernya sama aja gitu. Oke, kita petir-petirin. Petirin begini lebih bagus kayaknya. Ya elah, baru gue pindahin dikit udah diserang lagi. Kapan gue dikasih kesempatan buat nyerang aja? Oke, kita serang dari sini, serang juga dari sini. Yang dimakan ini gue dong. Matikan. Ya udah, tiang listrik gue nggak kepake juga, jadi gue di spam aja dah. Petirkan. Nah ini yang nyerang dari belakang juga ribet nih. Si dinamit gak jelas. Nah, plant food lah ya. Damage-nya lebih sakit. Oke, sekarang lanjut. Jadi damage-nya permanen ini. Oke, dapat plant food lagi. Sekarang lanjut di sini biar damage-nya double.
Bawah. Oke, atas mati nggak apa-apa. Taruh tiang listrik, matikan dulu yang sekarat. Abis itu kita damage-in lagi. Ini ada yang piano. Dia tukang giles, agak ribet. Ayo dong. Atau kita bunuh yang piano dulu lah. Nih, piano harus dimatikan dulu. Matikan. Ayo, powernya gedein. Matikan. Ya, nggak mati ya? Belum. Oke, udah mati. Let's go. Matikan atas. Oke. Gua ngapain anjir kayak gini posisinya? Susah sekali. Bagian bawah. Atas harusnya KO bentar lagi. Oke, kita gantiin ke sini. Bagian bawah harus diganti. Nah, oke, aman. Untuk gua jago. Oke, plan footin lagi biar damage-nya sakit. Aduh. Aduh, ini bagian depan enggak bisa diapa-apain, guys. Tidak bisa diapa-apain. Nah, kita matikan gini lah ya, matikan gini cepat. Gua pengin taruh di belakang biar bisa ngebokong lu. Oke, ini tarik. Ini sabar dulu, sabar, ada piano enggak jelas. Oke, udah bisa dipindahin kah? Nah. Oke. Piano harusnya dimatikan dulu, harusnya kita aman. Yuk, matikan. Piano, lama banget sih. Oke, ganti bawah, sambil nunggu. Atas sih bisa ditukar. Oke. Seru sih main pakai tiang listriknya, cuma ribet banget. Kayaknya kalau kita pakai ya, keburu gua kalah dulu deh. Kita mikirin lagi soalnya tempatnya gimana. Enggak. Gue gak gitu suka tiang listrik. Gue cuma pingin pakai kayu bakar, please. Kayu bakar. Ayo dong, kayu bakar. Bisakah? Magnet bawang. Nah, akhirnya. Soal purba. Atau enggak, polong biasa aja gak sih? Polong biasa aja dah lah ya. Polongers terlalu mahal, guys. Capek gue nunggunya. Abis itu kita pakai kayu bakar. Kayu bakar. Mana kayu bakar? Atau enggak pakai ini ada impostor lah. Impostor, tambahin kayu bakar. Oke, okay. Ini benar-benar literally gue cuma pakai polong api sama tiang listrik gak guna ini ya. Let's go, ayo dong. Kali ini bisa dong, kayu bakar 4 lapis. Ya ampun, udah langsung keluar yang ginian ya, kaleng. Levelnya itu benar-benar tidak mendukung gue pakai teori ini, guys. Tuh lihat. Gue baru taruh magnet di tengah. Ya persetan lah ya. Masih bawang aja dah lah ya. Oke, naik ke atas ya. Pinter juga nih zombie. Oke, cepat. Polong. Nah, abis itu kayu bakar. Kayu bakar yang pertama nih. Pelanin. Kita banyakin. Oke, magnet boleh taruh. Persetan dengan tiang listrik. Gue gak bener-bener gak peduli tiang listrik. Kayu bakar 2 warna biru nih. Oke, warna biru ya. Definitely gue butuh tiang listrik kalau kayak gini, guys. Bakar lagi. Oke, bisa lah ya. Tiang listrik. Oh, hilang satu dong. Hilang satu cuy. Ayo matikan. Ya kayu bakar kok lemah banget sih. Bukannya setahu gua kayu bakar tuh bisa bertahan kuat gitu ya. Aduh, dia gak bisa mati ya, lupa gua. Yaudah cepat. Aduh, ini yang robot juga gak bisa lagi. Ini yang robot tidak bisa mati lagi. Aduh, gimana ya. Gua jadi pusing, guys. Gimana pusing. Ya, petirkan. Bakar kah? Oh iya, pakai dua kayu bakar kan bisa ya kalau gua pakai penhood ya. Lupa gua, guys. Oh iya, begini kan bisa tuh. Oh iya, jadi warna ungu. Beneran warna ungu, guys. Warna ungu. Apa yang bisa gua lakukan kok kayak gini posisinya? Oh iya, magnet. Gua lupa, magnet banyakin.
Petir lah. Oh ya, atas. Ah, udahlah, biarkan lah ya. Magnet lagi gak sih? Aku butuh magnet yang banyak, gua gak perhatiin. Oke, naik ke atas gak sih? Lu jangan mati dong. Ini akan buru mati. Ya, power api gua. Aduh, ulang. Kok susah banget ya? Cuma gitu doang lu, gua cuma minta begitu lu. Ayo lah, ini tes terakhir lah, ini tiang listrik kalau gak ganggu ya. Sebenernya bisa gua, guys. Soal purba kayaknya gua banyakin dah. Kayaknya gak bakal cukup. Magnet juga banyakin lah. Longers. Longers kita full satu baris dulu dah. Habis itu magnet lagi. Tengah, bakarin. Ayo bakar. Pelanin. Baik kekuatan. Kayu bakar di upgrade. Ayo dong. Nah, kayu bakar lagi. Kasih plant food. Nah, udah. Nah, warna putih. Akhirnya, guys. Ini gua tunggu. Polongers. Nembaknya. Wah, keren sih tuh. Itu keren banget, guys. Warna putih. Ada listrik-listriknya lagi. Gila. Gila, teorinya berhasil. Damage sakit bener. Oke. Magnetin dulu gak sih, magnetin yang banyak. Tambahin bawang biar ke tengah. This is it. Nah, ini dua kayu bakar jadi biru. Kita lihat nih, gagantuan nih. Jadi warna putih nih. Apakah damage sakit sesuai harapan? Kayu bakar. Kita upgrade dulu jadi warna ungu. Anjay, warna ungu keren juga nih. No, jangan nembak polongan semua, cuy. Tumben dia tidak rip M. Biasanya rip M. Ayo, kita bakar-bakarin lagi. Tau nggak? Pakai dua polongan lah. Nah, petir-petirin. Bus, mati. Mati, guys. Oke, kita ganti. Aduh, ini bocil ribet. Lu ganti dulu ya, lu ganti ke bawah dulu ya, jangan ganggu gua dulu. Oke, oh, inilah kekuatan kayu bakar, guys. Kayu bakar GG ya. Aduh. Parah, diserang gua ya. Matikan. Udah mati kah? Nih lu makan ini aja. Yes. Polong api warna putih GG. Gua apa pakai tiang listrik ya? Lupakan sama dia, guys. Dia cuma tanaman pengecut ya. Gak penting. Yang penting apa? Teori polong api berhasil, guys. Dan kita butuh 2 level lagi. Tapi adalah kapan-kapan aja lah untuk dapetin tiang listrik ini, guys. Yang penting polong jadi warna putih itu beneran, guys. Damage-nya nggak tahu berapa ya? Mungkin 4 kali lipat atau 8 kali lipat. Coba kalian komentar, guys. Kira-kira itu damage-nya berapa ya? Yang gue taunya, kalau warna putih itu damage-nya sangat sakit. Multiple torch words increase strength of fire piece. Wow. Ini sebuah easter egg sih. Udah, kayaknya itu aja, guys, untuk episode kali ini ya. Memang episode ini khusus untuk mencoba teori itu aja. Ternyata teori kalian benar, tanaman kesukaan gua itu jadi GG. Jadi itu saja untuk hari ini. Mohon maaf kalau nggak ada strategi. Jadi kalian next bikin aja strategi ya. Strategi kayu bakar menggunakan polongers gua, guys. Itu gimana ya bagusannya? Supaya kita bisa ngetesting polong berwarna putih lagi, guys. Itu gua bener-bener bikin coba dah. Itu kayaknya sakit deh. Kalau strateginya bagus, mungkin gua bakal coba, guys. Ya, itu menarik ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel gua. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next episode. Dan thank you yang sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.